Tahukah kamu, banyak hal bisa menimbulkan ancaman terhadap keselamatan penerbangan. Satu yang mungkin tak kamu sadari adalah serangan burung. Serangan burung dapat menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap keselamatan penerbangan, berpotensi mengakibatkan pengalihan perjalanan hingga pendaratan darurat. Dampak dari menabrak burung pada saat kejadian penting seperti lepas landas atau mendarat dapat merusak mesin dan kaca depan, yang biasanya memaksa pesawat untuk kembali. Meskipun hanya sebagian kecil dari serangan yang mengakibatkan kerusakan besar pada pesawat, kerusakan kecil sekalipun dapat menjadi gangguan besar yang harus dihadapi oleh maskapai penerbangan. Bagaimana serangan burung merusak pesawat? Pada tahun 2021, serangan burung menyebabkan kerugian bagi maskapai penerbangan di AS sebesar 328 juta dolar dan 140 ribu jam waktu henti. Tentu saja, serangan burung hampir selalu merusak area depan pesawat, kaca depan, kerucut hidung, dan mesin. Hal ini dapat memaksa pesawat untuk melakukan pendaratan darurat, seperti yang dialami pesawat Air France A350 setelah terjadi tabrakan sehingga bagian depannya hancur di Osaka. Namun terkadang keadaan bisa menjadi lebih serius. Risiko paling signifikan terhadap keselamatan penerbangan adalah ketika burung tersangkut di mesin pesawat. Kejadian ini dapat menyebabkan matinya mesin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.